Pemirsa, para pedagang cabai rawit di Kudus, Jawa Tengah kini mulai resah. Hal ini dipicu peredarannya cabai rawit merah dengan pewarna buatan di pasaran. Beredarnya kembali cabai merah dengan pewarna buatan membuat resah pedagang bumbu pasar tradisional di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, bagaimana tidak? Harga cabai yang terbilang masih cukup mahal beberapa pekan ini, ditambah beredarnya cabai rawit pewarna, membuat sejumlah pedagang bumbu merugi. Para pedagang bumbu dituntut harus lebih jeli dan teliti dalam menjual cabai. Beberapa pekan ini, harga cabai masih di atas Rp100.000 per kilonya. Bahkan harga cabai sempat menembus hingga Rp120.000 per kilonya. Salah satu pedagang bumbu mengaku, setelah munculnya cabai rawit palsu ini, omsetnya turun drastis. Semenjak beredarnya cabai rawit palsu ini, mereka hanya mampu menjual cabainya 2 kg. Padahal sebelumnya mampu menjual hingga 30 kg per hari. Harga cabai kalau rawit merah ini cenderung turun sedikit, Mas. Yang satu minggu kemarin kan 120, hari ini udah 3 hari 105.000. Ya sempat khawatir Mas, sana-sana kan lombok dicet kan gitu. Dari pedagang sendiri memilihnya gimana? Ya milih yang barang yang bagus. Seperti pelanggan biasanya kan antisipasi, jadi ambil yang bagus Mas. Kalau pulaannya yang bagus gitu. Jadi pedagang sini sempat khawatir kondisi seperti itu ya Bu? Khawatir. Sementara itu, jelang bulan Ramadan ini, harga seperti bawang merah dan bawang putih serta bumbu lainnya terbilang cukup stabil. Dari Kudus, Jawa Tengah, Yadi IMTV melaporkan.